Kemudian Allah SWT kata sini tentang hari kiamat yang mereka tolak ini. Inna sa'ah, sesungguhnya sa'ah. Sa'ah, dalam Quran ada dua nama tentang hari kiamat. Kita dalam bahasa Melayu, kita pukul semua kiamat. Satu sa'ah dan satu qiyamah. Qiyamah, sa'ah atau apa sa'at? Macam Melayu punya sa'at tak? Sa'at. Sa'at kejadian. Sa'at kan? Ha. Kalau qiyamah, qiyamah, qiyamun. Qiyam berdiri, bangkit. Qiyam, ha? Bangkit. Jadi sa'ah, waktu terjadi hari kiamat tu. Sa'ah, sebab tu dia nama asyratu sa'ah. Tanda-tanda sa'ah. Tanda-tanda sa'ah, bukan tanda-tanda kiamat. Dalam kitab kita cakap asyratus kiamat, ada tanda-tanda sa'ah, tanda-tanda hancurnya. Bila terjadi saat kita panggil kiamat tak? Pada fasa yang pertama sekali, yang kehancuran tu, pada permulaan kiamat tu. Kemudian selepas tu semua dah mati, barulah kiamat. Kiamat itu adalah kiam, manusia akan dibangkitkan semula. Jadi kalau kita lihat di sini saat, tapi kalau bahasa Arab moden saat ni jam lah. Dipanggil ana saat, mana jam, mata saat, bila, pukul berapa saat. Tapi dalam Quran saat di sini adalah maksudnya terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat ni hari kehancuran yang dekat. Saat ni kehancuran alam ini la'atiyatun, pasti tetap akan datang. La raiba fiha, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikat ini. Siapa yang tidak beriman, tuan-tuan? Orang-orang kafir, orang yang ingkar dengan hari kiamat, dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman kepada hari kiamat, dia buat persiapan tak? Tak. Okey lah, fair lah. Dia kata logik lah. Dia tak beriman, dia tak buat persiapan. Dia cakap, kau pergi haji tau. Aku tak percaya lah, nama kau aku tak ada lah. Dia nak buat persiapan. Dia tak percaya dia pergi haji. Dia dapat tawaran haji. Dia tak percaya, dia nak buat persiapan. Tak lah. Orang yang percaya dia dapat tawaran dia je. Yang buat persiapan, seribu lah, gitu, gini semua. Jadi tak ada. Okey lah, logik lah. Orang kafir, dia tak percaya. Orang seperti Abu Jahal, Quraisy ni, dia tak percaya tentang hari kiamat, dia tak buat persiapan. Tapi apa hal pula orang yang percaya tak buat persiapan? Mana lebih musibah yang lagi besar? Ha? Yang percaya lah, dia dah tahu dia nak pergi haji ni, selamba je, ha? Tak buat persiapan, tak apa ini semua, ha, tengah-tengah pergi sana kan. Pergi sana dia ingat lah kebolehan dia lah. Tak tahu apa nak buat, lepas ni apa nak, lepas ni gini lah. Kalau tak buat pasal kursus pun tak pergi, apa pun tak pergi, ini semua tak ada persiapan, ini lagi musibah, lagi besar lagi. Terus pergi haji, ha, memang ya. Pertama kali bila kita, kalau first time lah pergi, ha, memang tak tahu apa nak buat. Dia bukan mudah kan, tuan-tuan. Kalau menaikkan, kita dah biasa pergi ulang balik haji, umrah ke apa, jadi macam itu. Sama juga orang yang beriman dengan hari kiamat. Siapa orang beriman dengan hari kiamat? Orang Islam lah. Dia beriman. Dan kalau cakap engkau tak beriman dengan hari kiamat, mengamuk dia. Itu rukun iman. Rukun iman dia percaya, beriman dengan hari akhirat. Tapi tak buat persiapan, apa, solat pun tidak, apa pun tidak. Duduk, hidup macam binatang lah. Macam monyet lah. Lari sana, lari sini, cari mon, cari apa ni, monyet kan, cari cari pisang tak ada lah, cari apalah monyet lah. Cik makan, cik itu, keluar cik makan, balik, malam balik. Ada anak dia tak, monyet ni? Ada anak, ada isteri, ada apa semua. Lagi jaga anak, besarkan anak. Apa besarkan anak aku? Monyet pun tempat hutan pun besarkan anak juga. Lagi lukung anak dia, mana dia pergi. Jadi hidup macam binatang terus. Tak ada fikir tentang akhirat. Langsung tak ada tentang akhirat. Ha, ini nak cakap dia beriman dengan hari kiamat, tapi tak buat persiapan. Ha, lagi teruk lagi. Kata Hasan Al-Basri lah. Ini lagi teruk lagi. Dan yang percaya dengan hari akhirat, percaya dengan hari kiamat, tak buat apa-apa persiapan.
dia nak dengar apa? Kubur tu pergi dengar kubur tu macam welcoming dia. Oh, marilah masuk kan. Istana aku adalah istana engkau. Tengok je dah seram. Kita pun tak tahu selamat ke tidak. Jangan cakap banyak ustaz. Ustaz pun tak tahu. Ya, memanglah saya pun tak tahu macam mana nasib kita dalam kubur ni. Kita dah takut dengan kubur ni. Macam mana malam pertama kita dalam kubur, nampak tempat ni sempit. Dan tempat ni confirmnya sempit, tak tahu tak. Habisnya sempit tak? Habisnya sempit tempat dia. Ngam-ngam masuk badan kita. Atau apa yang akan terjadi pada kita. Itu dah menakut. Itu permulaan kiamat kita. Kiamat kita adalah mati kita. Mati kita pun tak tahu. Dalam husnul khatimah ke dalam suhul khatimah, kita tak tahu. Kita mohon perlindungan Allah SWT. Kita tak tahu. Semuanya kita takut lah. Takut daripada mati sampai kepada kepada perjalanan hari kiamat tu, kita takut. Jangan ingat, jangan take for granted. Tak apa, ini biasa je. Apa, Nabi SAW menangis satu malam bila ingatkan hari kiamat, bila ingatkan hari akhirat. Awak macam tak ada apa-apa, orang semua takut sangat. Ini balik kepada ayat tu lah. Orang dia tak tahu, dia tak tahu, dia ingat hari kiamat itu satu alam yang dia kontrol ke apa. Dia boleh tentukan aku nak pergi sini, aku nak pergi sini. Tak adalah roh kita bila keluar je, tak tahu dia empas ke bumi atau dia naik ke apa ni, langit yang ketujuh ke, di indigen atau visi jin, kita tak tahu. Jadi buat persiapan. Kita orang yang beriman kepada hari kiamat, betul Rasulullah Al-Qayyis. Orang yang bijak tu adalah orang yang menundukkan nafsu dia dan dia beramal untuk hari kiamat. Sedang orang yang bodoh, Rasulullah cakap, itu orang yang ikut hawa nafsu dia dan berangan-angan Allah ampun dosa dia. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Itu orang yang bodoh. Orang bodoh dia berangan saja. Dia tak nak beramal, tak nak apa, solat. Ibadat yang paling penting sekali, solat pun dia dah tak buat. Kalau solat tak buat, apa lagi? Apa nilai dia? Oh, aku jaga mak aku jaga isteri aku juga. Tak ada nilai semua tu tuan. Awalumai wa hasabu ala nas as-salat. Kalau pertama sekali akan hisab solat. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Jadi ada orang cakap, tapi orang ni baik tuan. Dia jaga mak dia jaga ini. Itu tak solat. Kewajipan kepada mak awak jaga. Dalam Quran, wa'budullah, sembahlah Allah. Baru bil walidaini ihsana. Baru selepas itu hak Allah dah selesaikan, baru hak ibu bapa dan kedua ibu bapa. Dia tak ada hak Allah langsung dia abaikan. Lepas tu hak ibu bapa saja. Wah, konon-konon dia baiklah. Allahuakbar. Kita tak baca wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang diutamakan. Apa saja hutang dengan Allah diutamakan, apa saja dengan Allah diutamakan daripada makhluk. Jangan awak dahulukan makhluk, lepas tu dengan Allah Subhanahu taala nakkan pengampunan Allah, nakkan rahmat Allah, nakkan syurga Allah Subhanahu taala dengan Allah. Awak tak kisah, padahal kau nak jaga ibu bapa dengan solat yang tak sampai 5 minit. Jaga ibu bapa teruk tak? Teruk tuan-tuan. Tukar pampers dia, tukar ini, tukar ini. Dengan solat ni tak sampai 5 minit, mana yang lagi teruk? Jaga ibu bapa lagi tu. Ini ringan betul. Yang ringan tak boleh buat. Kenapa tak boleh solat? Kenapa tak nak solat? Kenapa tak nak letak dahi ke tanah? Kenapa? Takut kibar. Sombong dengan Allah SWT. Takut itu. Kalau orang yang tak sombong, ini solat kan baik. Sebablah Allah, sujudlah kepada Allah. Tak nak, aku tak nak sujud, aku tak nak rukuk, aku tak nak itu. Kenapa ni? Takut sombong dalam hati dia. Ada sombong dari nak menyembah Allah SWT. Manusia tak tinggalkan solat, banyak sebab itu, tapi takut-takut. Takut tak solat dengan Allah SWT. Sebab itu akhir surah yang kita baca, Allah lupa je surah tu. Mereka pada di akhirat ni disuruh sujud, mereka tak dapat sujud kepada Allah SWT. Kerana di dunia mereka diseru supaya sujud, mereka tak sujud. Ibn Abbas cakap apa? Mereka di dunia diseru untuk, ni orang Islam orang kafir, diseru untuk solat berjemaah. Ini orang ni tak solat berjemaah. Tak solat berjemaah, sahabat cakap. Bukan tak solat langsung, tak solat berjemaah. Nanti di akhirat dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud, dia tak boleh rukuk. Dia tak boleh rukuk pasal mereka diseru di dunia, lagi mereka diseru. Itu kita
kita takut sangat, kita mohon Allah SWT lindungi kita daripada perkara yang kita tak tahulah tuan-tuan, hari akhirat ni tak tahu apa nasib kita. Itu kita berhati-hati hidup di dunia ni, mohon kepada Allah SWT dan jaga diri kita lah untuk mendapat keselamatan di dunia wala akhirat. Wallahu a'lam bishawab, insyaAllah. Kita sambung lagi, aku lupa dia kata ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.